Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan review atau unboxing kaktus Mamillaria plumosa. Ini saya dapat dari lelangan. Untuk harganya sendiri, ini kemarin saya dapat dari harga 100.000 ya. Biasanya untuk kaktus plumosa yang ini tuh lebih dari 100.000 kalau kita beli harga normal. Cuman ini dapat dari lelangan, jadi kita akan lihat apakah bagus atau enggaknya ya. Untuk teman-teman, apabila suara saya tidak terdengar, mohon maaf karena ini kondisinya lagi hujan ya. Untuk packingannya sendiri ini udah bagus ya, di dusnya tebal, kemudian di dalamnya ini dikasih kertas, lalu kaktusnya ini dibungkus sama tisu ya. Untuk ukurannya sendiri ini lumayan, cukup besar, kemudian akarnya ini pendek ya. Ciri khas dari Mamillaria plumosa ini dia si durinya halus seperti bulu-bulu, bisa dilihat ya. Ini untuk harga 100.000 segini udah lumayan, cukup bagus juga untuk harga. Kemudian ini ada beberapa anakannya, ada 6 ya anakannya. Ini induknya, kemudian ini anakannya 1 2 3 4 5 ada 6. Ini worth it banget ya. 100.000 dapat Mamillaria plumosa. Oke, langsung aja kita akan repotting di pot ya. Oke teman-teman, ini plumosanya udah beres di repotting, tampilannya seperti ini. Untuk potnya ini saya menggunakan pot keramik yang pendek ya, jangan terlalu panjang dulu karena ini kondisi akarnya juga sangat sedikit. Kemudian dari bulu-bulu halusnya ini agak kuning ke bawah karena ini kena kotoran tanah ya habis di packing. Kemudian beberapa duri atau bulu halusnya ini agak berantakan ya, tapi nggak apa-apa, nanti juga seiring berjalannya waktu sekitar 1 mingguan kemungkinan akan normal kembali ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk sharing video kali ini. Untuk teman-teman yang udah menyaksikan, terima kasih banyak. Next kita akan sharing video yang berikutnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar lebih semangat lagi untuk sharing video berikutnya. Oke, terima kasih banyak.